Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di Pio Purple. Oke, di video kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya mau beli aksi lewat Ronin. Oke, so langsung saja bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa like, share, and comment. So, check it out. Aku akan depo dulu uangnya lewat toko kripto. Ya, ayo kita masuk dulu ke toko kripto. Yap, masuk dulu ke toko kripto. Kita akan masuk. Oke, ini aku udah masuk di toko kripto. Sekarang kita akan kita ke saldo. Setelah itu kita cari BIDR ya, kayak ini. Cari koin di sini BIDR. Yap, ini lalu kita setoran klik ya. Nah, di sini kita akan setor pakai IDR karena deposit lewat rupiah ya. Di sini hanya ada 3 pilihan yaitu Bank Permata, GoPay dan Mandiri. Ya udahlah, kita pakai Mandiri aja. Ini akan ada nama kalian dan virtual account kalian. So, kalian tinggal kirim deh uangnya ke sini. Yuk, kita transfer dulu. Oke, ini dia, aku udah berhasil depo 15 ya JT. Nah, sekarang ini kita akan ubah dulu ke ETH. 15 jutanya kita akan ubah ke ETH. Caranya adalah kita ke pasar. Lalu kita cari Ethereum ini, BIDR Ethereum. Kita akan beli ETH pakai BIDR. Mana nih tombol beli? Oke, ini dia. Kita akan beli BIDR 100% ya, semuanya kita dapat kurang lebih 0,31536. Yap, kita beli. Yap, itu dia. Oke, ini dia udah berhasil. Ethereum-nya udah 0,3150 ya, udah masuk. Sekarang kita akan kirim Ethereum-nya ke wallet aku. Oke, di sini kita buka Trust Wallet. Yap, ini dia. Kita akan buy. Kita ambil dulu Ini dia alamat ETH kita. Copy dulu yang ini alamatnya. Ctrl C. Lalu kita ke dompet dan kita penarikan. Terus klik kripto RC20. Oke. Okay. Taruh alamatnya di sini. Oke. Okay. Aku akan depo sebanyak 0,2650. Oke, sebanyak itu. Jadi akan masuk ke alamat Trust Wallet aku itu sekitar 0,262. Oke, so kita akan kirim. Yap, ini dia, kita dimintai kode verifikasi email dan juga kode verifikasi Google. Nah, setelah deponya berhasil masuk ke Trust Wallet, kita sekarang buka marketplace ya untuk memeriksa ETH kita. Yap, ini dia. Oke, kita klik login yang di atas, lalu klik my account dan lihat ETH kita udah masuk. Nah, ini kita akan ubah ke WET. Caranya, kita klik right di atas. Oke. Yep, setelah itu kita klik deposit. Nah, ini dia.
Sekarang kita ambil alamat Ronin kita, ya, di copy. Lalu setelah itu copy di ini Ronin address, ya akan muncul. Nah di sini kita pilih add, lalu ya maksimal. Setelah itu kita klik next, lalu continue. Oke, dan akan muncul konfirmasi dari dompet kita. Nah ini tuh ternyata kalian gak bisa kayak pindahin maksimal semuanya. Kita harus sisain gas. Jadi misalnya di dompet Trust Wallet kalian itu ada sekitar 0,3 ETH, lalu kalian mau depo ke Ronin, berarti kalian cuma bisa depo sebanyak 0,26 gitu, atau 0,27, sisain sisanya buat gas. Oke, biar nanti bisa konfirmasi dan ETH kalian berubah ke WET. Oke, kita refresh dulu. Kita lihat di sini udah kepotong, tapi di sini masih nol. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini dia udah masuk ya WET-nya. Nih 0,2644 WET. Oke. Sekarang kita akan langsung untuk beli aksi yang kita mau. Oke, ini dia. Klik ke marketplace. Aku beli yang bis. Oke, kita centang dulu, lalu kita pilih purenesnya yang 6, yang semuanya pur. Oke, mari kita cari aksi mana yang kita mau. Kita bisa pakai parts, pakai jurus apa gitu ya. Misalnya kita pakai sal Ronin, terus apa lagi ya yang aku mau. Nih single combat. Terus nude cracker dan nude throw. Oke. Oh, ini dia udah ada pilihannya. Kita tinggal pilih deh yang mana yang mau kita ambil. Misal mau ambil yang inilah. Yang juga ya. Yap, ini dia ada root cracker combo dan fine line. Yap. Oke, kita klik buy. Dan yap. Ini dia. Kita confirm and go to activity. Yap. Nanti kita cek di inventory kita. Rimnya udah masuk apa belum? Yuk, belum masuk. Dicek dulu. Aksi aku tuh ada 7, jadi kalau udah masuk berarti akan ada 8. Kita tunggu aja. Refresh aja terus. Biasanya sih 3-4 menit gitu udah masuk, tapi ini belum masuk. Activity. Yap. Oke, ini dia udah masuk ya. Oke, itu dia tadi bagaimana caranya kita buat beli aksi di marketplace. So, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.